Halo, selamat pagi, siang, sore, malam. asik. Oke, sebelum itu jangan lupa untuk membuat teh, cuci tangan, dan ya lain lah Ya, pokoknya. dan apa? Dan apa, gak tahu. Yeah. Ya, pokoknya sebelum kita melanjutkan videonya, ayo kita check it out. Kembali lagi, asik ya. Jadi hari ini kita akan membahas tentang musik, ya. Iya, musik. Kita akan membahas tentang musik, tapi yang ya yang cetek-cetek lah. Iya, nggak terlalu yang ini, ya, terlalu yang pro. Jadi gini, untuk musik sekarang ada sedikit pertanyaan untuk Dobas Marcella. Ya, yang susah-susah, ya? Oh, enggak. Nanti nggak bisa jawab, Dobas. Nah, pertanyaannya, kenapa bisa menyukai musik? Itu susah-susah muda itu. Kenapa? Soalnya dari dulu kecil, Dobas itu biasa dengerin ayah musik, kan main musik, main biola pokoknya. Ya asik dengernya itu, jadi pengen ke musik. Sama kalau mengikuti pelajaran itu lebih masuknya ke musik, ya. Oh, berarti pelajaran lain gak enak, ya? Hah? Iya. Lo kok bisa? Ya, kurang minat, ya. Oh, kurang minat? Iya, kurang minat. Kenapa kurang minat? Gimana ya? Ya enggak sepikiran. Itulah pokoknya. Loh. Loh, ya, kan mana ya emangnya? Harus ada alasannya. Ya, alasannya ya kurang senang aja. Ya. Kalau ya. Olahraga masih senang olahraga itu. Ya, ya, ya. Jadi awalnya musik itu karena sering dengerin ayah main ini, ya. Iya, main musik. Wah, ayah itu Minggu pagi itu sering banget itu pas Tom masih SD, ya, tepatnya itu, ya. Ayah Topas ini sering mainin lagu Bach, ya, Bach Partita nomor 3. Oh iya. Sering banget itu. Minggu pagi itu setiap bangun tidur itu pasti dimain gitu. Iya. Asik memang lagunya itu, enak banget. Partita nomor 3 itu seperti apa, ya? Nah, seperti apa? Ini lagunya. Ya, ini lagu kita dengerin dikit aja lagi. Oke, stop. Stop. Sedikit aja, sedikit. Iya. Sedikit aja. Iya, 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 iya. Lagunya itu sebetulnya ada tiga bagian, bukan tiga bagian sih, dia lebih ke sonata dan partita. Sonatanya Johann Sebastian Bach, itu adalah komposer zaman barok. Barok. Iya, karena komposer zaman barok itu banyak sekali. Nah, terus yang kedua, banyak pertanyaannya. Wajah banyak-banyak, ya. Iya, ini pokoknya harus diinterogasi. Karena malam ini kita bincang-bincang santai. Kita tidak spoiler lagi lah nanti. Bincang terlalu santai. Iya, bincang santai, ya. Bukan santuy, ya, tapi santai. Iya, santai. Nah, yang kedua, untuk pilihan instrumen itu kok bisa menyukai yang namanya klarinet? Aku suka klarinet, Thomas. Soalnya kan dulu pernah tuh main trompet, kan itu kan alat tiup. Ya. Yeah. Nah, main trompet, main marching band. Hmm. Nah, tapi yang gak enaknya dari trompet itu sakit ambasirnya ini selama ini tuh. Ya. Yeah. Ntar ambasir itu apa? Kan pada belum tahu ambasir itu apa. Ambasir. Ambasir itu biasanya buat niup. Ya, yeah, buat niup. Ada berbagai macam untuk trompet, kuku, saksofon, banyak pokoknya. Iya, iya. Bermacam-macam kayak mana. Itu ambasir itu tuh kalau mau gimana, ya? Ya gimana? Bentar, ya. Lagi mikirin. Kalau mau, bukan benar sih, tapi nyamannya itu sesuai masing-masing lah, nyaman kayak mana. Iya.
lah pokoknya ya. Jadi kenapa suka klarinet? Soalnya topas enak aja kan denger musik klasik gitu kan. Sama topas ini cita-citanya tuh pengen banget main di orkestra. Wow, orkestra. Iya, mungkin kalau ada rekan-rekan yang menonton ini pemain orkestra, calon pemain orkestra nanti. Amin. Keliling dunia nanti ya. Iya. Dunia akhirat. jangan ya, bahaya. Lu iya, itu Pak Gadidi aja dunia akhirat kok. Dance with the Devil. Itu ada karyanya Paganini. Devil's Trail itu punya Tartini, itu banyak. Jadi kalau komposer-komposer yang banyak berkecimpung di dunia-dunia black itu ya gitulah ya. Iya gitu pokoknya. Gitu. Ya nanti akan ada sesi selanjutnya khusus komposer, kalau sekarang kan masih testimonial dari seorang Topas Marcellus yang alhamdulillah sekarang masuk SMM Jogja. Iya, SMM Jogja. Keren. Terima kasih SMM Jogja ya. Jadi di SMM Jogja. Nah, sejauh ini yang dipelajari di SMM Jogja apa sih? Kalau untuk bagian teori musik itu dia masih belajar tentang itu sudah belajar tentang itu kan sama nadanya itu apa aja nadanya kayak seperempat, setengah, ketukannya berapa gitu. Sama kemarin belajar itu tentang clef. Clef apa clef? Clef. Ya apa kok? Ya, kalau menurut saya apa? Ya jadi gini. Clef itu adalah sebuah simbol yang menghiasi atau mendiami dari ada yang namanya itu kalau di bahasa Indonesia itu birama dan garis paranada. Nah, di situ ada awalnya itu namanya clef. Clef itu ada treble clef, ada bass clef, C clef ya. Nah, clef-nya itu namanya alterasi. Alterasi. Jadi alterasi itu yang menandakan bahwa nada itu nanti dia akan bermain di, kalau bahasa musiknya itu tonika. Tonika itu nada dasarnya apa? Misalnya kalau dia polosan tidak ada alterasi, berarti dia nadanya C major, C natural, ya kan. Kemudian ada lagi yang namanya kalau dia ada tambahan, mungkin bukan clef, crash. Crash itu kan alterasinya itu kalau gini, kalau di teori musik itu ada namanya circle queen. Jadi circle queen itulah yang nanti menunjukkan di mana sih progres selanjutnya, karena dia ada 1 crash, 2 crash, 3 crash, 4 crash, 5 crash, 6 crash, 7 crash. Itu paling maksimal 7 crash. Iya, secara teori ya. Nanti berputar dia. Berputar ngambil circle queen-nya, ada kelima dari natural. Oh, berarti dia C D E F G. G itu adalah 1 crash. Seterusnya gitu ya. Seterusnya, pokoknya dia circle queen. Itu untuk yang crash. Ya. Ada lagi dia namanya sarf. Belum belajar ya sarf ya? Belum belajar sarf. Oh ya. Nah, kalau sarf itu dia namanya circle quart. Circle quart. Ya, circle quart. Jadi dia ngambil nada keempat untuk menandakan, kalau crash tadi kan dia pakai tangga kayak tanda kayak pagar itu ya. Nah, kalau dia ada kucing. Ya. Oh, waduh. Waduh, udah mulai. Waduh. Kacau. Ya, enggak apa-apa. Santai aja. Itu gangguannya masih terlihat. Kalau sudah gangguannya tidak terlihat itu ya nanti ada, akan ada satu obrolan khusus
dengan yang hal-hal tidak terlihat. Wah, ya, serem itu ya. Makanya dipantau terus ya. Terus, santai saja. Iya. Jadi kembali lagi ke circle kuat itu dia mencari nada keempat. Keempat. Dari natural. Untuk menandakan apa? Kalau dia crash tadi dia tandanya ini ya. Jadi ada, nah ini ada tanda di atasnya ya, crash ya. Crash. Kemudian kalau circle kuat itu dia tandanya kayak huruf B. Itu ada nanti di atas ini. Nah, ya. Itu best. Biasanya disebut ditambahin S belakangnya. Kalau untuk yang crash tadi di nada yang dikasih alterasi itu ditambahin is atau S. Nah, is deng, sorry. Is aja nggak ada S ya? Ya nggak ada S. Dingin kalau S. Kedinginan. Iya, kedinginan nanti nadanya beku, nanti nggak gerak-gerak gitu aja yang dimainkan nadanya. Iya, ya itu. Jadi ada circle quart, ada circle queen, nah, itu ya. Banyak pokoknya. Banyak pokoknya. Ya. Terus selama main klarinet kemarin tuh sudah main apa aja? Di mana saja mainnya? Baru di mana? Di rumah aja. Oh, di rumah. Enggak kemana-mana, baru di rumah. Virtual konser kemarin sama siapa? Sama YGU. Oh, YGU Yogyakarta Gitar Orkestra. Ya, nanti akan ada di link ya bahwa itu YGO itu akan merekrut pemain-pemain gitar untuk bermain virtual bersama. Nanti lihat di link deskripsi di bawah saja ya. Tinggal diklik. Nah, itu lagunya kalau nggak salah Bungang Jempo. Bungang Jempa, sorry. Maaf. Udah tua, lupa ya. Iya. Aransemennya Om Jiko Fauzi. Oh, mantap. Iya, silakan itu kalau untuk dieksplor ya. Deskripsi link di bawah sini diklik saja. Seperti apa ya? Bagaimana caranya ya, silakan sih. Kalau kita di sini hanya cerita-cerita santai saja. Cerita santai. Iya, ambil kopi. Ya. Jadi baru konser virtual sama YGO ya. Iya. Kalau untuk kemarin katanya konser virtual welcome konser. Welcome konser ya? Dari SMM, iya. Tapi videonya masih diproses. Oh, diproses. Oh ya. Jadi, ya nanti jangan lupa pantau juga ya. Lupa dipantau juga ya. Iya, nanti akan ada virtual konser SMM. Itu welcome konser temanya ya. Welcome konser. Iya, welcome konser. Ya, virtual konser juga sih. Nanti akan kita kasih tahu kok. Tenang saja. Akan kita kasih tahu konsernya itu ya. Untuk virtual konser. Terus gimana? Ada yang mau dibicarakan lagi? Nah, iya. Nah, ini Topa ada satu pertanyaannya. Iya. Kenapa Ayah seneng banget sama biola itu ya? Sampai latihan terus itu. Kenapa ya seneng banget ya? Kapan senengnya? Iya. Kapan dan kenapa? Iya. Maksudnya tuh gini. Dulunya awalnya itu sebetulnya pengen masuk seni rupa sih sebetulnya. Pengen jadi seorang desainer. Bukan desainer baju ya, desainer grafis gitu. Jadi 3 kali tes, pertama tes desain grafis tidak masuk karena cuma bermodalkan bisa gambar saja ya, belum cukup ternyata untuk masuk di Institut Seni Indonesia Yogyakarta itu. Kemudian belajar violin ya, ngamen-ngamen bla 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 dengan teknik yang otodidak dan apa adanya, kembali tidak masuk lagi di ISI yang kedua, yang kursus lagi setahun. Mempersiapkan untuk tes, baru tahun ketiga baru masuk ke Institut Seni Indonesia Jakarta, majornya violin. Nah, masalah kenapa suka, kalau dulu waktu SMA sempat ngamen juga memakai biola ya, violin ya, biola itu karena dipikir kok sedikit yang bermain biola atau bermain violin. Makanya dulu ngamen di jalan, di bis kota, di restoran dulu ngamennya itu, main biola tuh unik gitu dulu. Wah, banyak. Wah, lumayan uangnya. Lumayan banyak itu uangnya dari hasil ngamen itu. Bagi-bagi makan sama teman-teman itu kan dulu lumayan. Sampai akhirnya ada informasi kalau ada sekolah musik nih di Jogja. Tapi
selagi ngamen ya seneng gambar-gambar juga sih, kayaknya asik juga sih jadi desainer grafis nih, bikin-bikin poster-poster gitu kan. Dulu kan belum ada, mungkin sudah ada ya, tapi belum banyak ya masalah pembuatan pakai komputer ya. Jadi taunya cuma ya bikin poster, gambar-gambar, warna ya. Ternyata untuk masuk ke yang lebih tinggi itu tidak hanya sekedar bisa menggambar dan mewarnai, tapi ada prosesnya. Nah, ya udah akhirnya karena ini ya udahlah, tahun nganggur ya kan, 2 tahun sih nganggur. Terus nyoba tes lagi, belum masuk, tes kedua baru masuk di Institut Seni Indonesia Yogyakarta tahun 95 gitu ya. Mantap. Itu ceritanya kenapa senang biola ya, karena dulu kelihatannya kok unik sih biola itu. Ya, kenapa unik? Ya, karena belum banyak yang memainkan. Dulu ngamen tuh tahun 90-an itu. 90-an. Ketika di Jogja juga nganggur ya ngamen juga. Di Jogja tahun 93-94 ngamen juga di jalanan kan di Malioboro. Udah banyak banget sekarang pemain biola ya. Sekarang pemain biola itu udah banyak sekali sekarang. Banyak pemain banget. Biola. Banyak sekali. Hebat itu perkembangan zaman. Perkembangan yang pesat ya. Ya mungkin karena adanya satu film drakor ya. Film drakor yang mengangkat pemain-pemain musik, terutama pemain violin atau biola, ya mungkin dari situ. Jadi hanya mesiu. Hanya mesiu. Ini sarange. Ya itu mungkin, ya itu jadi tambahan. Terus tahun berapa itu ya? Ada film Whiplash namanya itu. Itu keren tuh film Whiplash. Keren tuh film Whiplash. Oh, Whiplash ya. Iya. Itu tentang seorang drummer yang semangat dan tidak berputus asa. Keren filmnya. Keren banget itu. Banget, keren banget. Rugi itu kalau enggak nonton. Bagaimana usahanya supaya apa ya? Bisa diterima dalam sebuah band. Jazz. Ya jazz, terutama jazz ya, karena Whiplash itu jazz. Ya itu. Jadi ya itulah. Itu. Okay. Iya. Banyak sih film-film banyak sekali film. Itu baru sedikit itu. Iya. Baru yang sedikit saja. Iya. Wah, ini kameranya miring sendiri nih. Wah, bahaya ini. Ada sesuatu dan lain hal. Waduh. Gimana ya? Ya, nantilah kita bicarakan lah. Nanti ada narasumbernya khusus yang hal-hal seperti itu ya nanti. Iya. Beda lagi ya, beda lagi. Wah. Ini bukan masalah tulusnya yang nggak bagus ya, cuma karena ada sesuatu dan lain hal mungkin. Bisa jadi. Oke, gimana? Ya, kayaknya cukup ya. Oke. Jangan terlalu panjang-panjang. Iya, tapi jangan lupa besok ya jam 2. Iya. Itu jam 2 siang khususnya. Iya. Iya. Wah, ini masuk YouTube ya. Masuk YouTube. Sini deh. Oh, nyakar. Oh. Ayo terjun. Pintar. Ya. Besok jam 2 akan ada perbincangan khusus sekalian launching podcast Ruang dan Waktu. Iya. Ya. Tentang Dulmuluk. Apa, mengapa, dan bagaimana? Karena memang Dulmuluk itu ya mungkin hanya diketahui dari di budaya Melayu ya. Makanya saya juga tidak berani mengatakan bahwa Dulmuluk itu dari mana. Nah, itu nanti besok, makanya ditonton besok di IG ini nih, IG-nya. Silakan. Kita minta kalau yang sudah live di IG besok pantau ya di ini ya. Jam 2 sampai jam 3 atau jam 14.00 sampai jam 15.00. Ya. Waktu Indonesia Barat. Ya kalau waktu Indonesia Tengah dan Timur silakan menyesuaikan. Nanti saya takut salah ngomongnya. Iya. Yeah. Oke, cukup. Ya, cukup. Sudah cukup. Ya. Jadi quotes terakhir, resiko terbesar seseorang adalah ketika dia tidak berani mengambil resiko. Itu quotes-nya Filamenta. Oke. Asik. Kalau situ. Ciao.